Sangat baik tadi Reksa Maulana. Gagal. Alex Van Jin berikan sebuah back pass kepada penjaga gawang. Emre Duan. Kita lihat ini adalah penjaga gawang ketiga bagi Madura United ya. Ya. Yang pertama kita tahu ada Emre Do, yang kedua ada Satria Tama. Dan kita harus ingin kepercayaan dari Satria Tama untuk memainkan. Ridwan namanya memang ingin melihat sejauh mana ya kemampuan dari pemain ini. Tapi hal yang positif, setiap pemain memang harus mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan atmosfer pertandingan. Ada satu nama lagi di situ, di dalam line up yang kita tahu bahwa ini pemain yang baru direkrut juga ada Pradek Raditya Maheswara ya, ya, yang belum dimainkan. Kita akan lihat apakah pemain ini nanti akan diturunkan, seorang pemain defender tentunya bagi tim Madura United. Jarahan, kita saksikan kembali tekanan dilakukan oleh para pemain dari Madura United. Masih kita lihat tekanan kali ini dan kita saksikan sebuah peluang. Masih bisa untuk digagalkan dan kembali sebuah syuting. Ya, cukup menarik ya serangan terbaik yang dibangun oleh seorang Jarahan yang memberikan bola tadi kepada Kevi Serti ya, Rama. Namun tadi Kevi yang sangat membingungkan, dia kembali melakukan cutback kepada daerah sektor tengah di mana Jarahan sudah dijaga dengan ketat. Kenapa tidak memilih langsung melakukan shooting? Betul. Kembali di permasalahannya adalah experience ya. Ya, kita lihat cukup terbuka sebetulnya tadi. Oke, bisa RTN untuk bisa melakukan opsi tendangan langsung ke gawang dari Dimas Gali. Satu menit waktu yang diberikan oleh wasit. Tambahan waktu kali ini di babak.